Hai cuy, gue Mr. Colon. Welcome to Minecraft Pocket Edition Survival Indonesia. Oke cuy, jadi kali ini saya akan membuat story room cuy. Hah? Mantap. Sebelum membuat storage room, saya ambil bahan-bahannya dulu di bawah. Oke. Jadi di off camera ini saya perbarui biar lebih mantap ya. Saya buat gini cuy. Oke, biar mudah. Cari kayu. Kita letakkan semuanya. Di off camera juga saya mencari ini ikan-ikan. Jadi kita perlu kapak. Oke, jadi seperti ini ya item-itemnya. Oke, jadi seperti itu ya bahan-bahannya. Kita ambil bahan-bahannya dulu. Kita akan keluar cuy. Malam, gue bakar-bakar dulu lah. Selamat pagi. Oke, sekarang langsung aja kita. Saya kemarin kayak bakar bisa ya. Oh, di personen. Nah, ini di update ini saya buat seperti yang kalian bisa lihat di atas, ada event lumberjack. Kumpulkan 256 kayu untuk per hari itu dijual. Oke. Ini kan saya punya banyak kayu kan. Nanti kita ke shop. Tapi sekarang kita tidak ke shop dulu. Kita mencari spot untuk membangun storage room ya. Ini sekarang resolusinya udah pas ya, enggak kayak kemarin. Kemarin itu jelek banget. Ini karena recorder saya itu. Saya ambil yang resolusinya 2160 kali berapa gitu coy. Jadi maaf ya. Oke, di sini aja ya. Nah, ini addon yang saya tambahkan, yaitu yang pertama main world, ini ada anjing-anjing itu. Yang kedua itu addon apa ya, yang saya buat sendiri ya. Oke, ini saya akan buat fondasinya dulu ya. Oke, ayo yuk. Lu kenapa ngebug cuy? Oke. Apa setri akan spawn? Enggak ya. Gini ya pak. Oke, jadi pondasinya seperti ini cuy. Oke, nanti kita bangun aja dulu. Dan untuk membahas update-nya setelah kita bangun ini ya. Jadi gak berbahasa-bahasa cuy. Oke, mantul. Kita build aja cuy. Speed up. Thank you.
Oke cuy, jadi pondasinya sudah jadi seperti ini cuy. Kita tinggal dari kayu dulu lalu kasih lantai ya. Oke coy, yang lantai sudah jadi, kita tinggal atapin aja ya. Oke. Terus sini. Oke, mantap. Kita lengkapin ya. 1, 2, 3, boom. Oke sih, jadi ini bisa tinggal di belakang ya untuk buang air dulu, dan
Ini saya pakai tekstur, cuy. Keren gak? Jadi halus ya. Kalau dulu ini mungkin namanya Faithful, cuy. Tapi ini sekarang bukan. Ini apa gitu? Multipixel apa? Ada di MCPEDL, kalian cari. Enak sih kalau ada skin seperti ini. Lihatnya kayak lebih halus gitu. Oke, kita ambilin aja dulu. Kita pasang salah-salah. Wah, spinning table. Emang ada fungsinya. Emang ada fungsinya, cuy. Nanti aja kalau udah ada fungsinya baru kita pakai ya, kita buat. Oke, kita buat stick dulu juga. Buat barrel ya. Kita perlu barrel banyak juga. 2 3 4 5. Oke, udah. Coba C4. Oh, enggak bisa ya. Oh, enggak bisa. Ini buang dulu. Oke, kita buat ini lagi. Oh, full. Woi, enggak bisa. Perlu banyak aja jadi. Ah. Enggak apa-apalah, nanti cari kayu lagi aja. Udah punya banyak cuy chestnya. Oke, nanti ya kawan tri, kita udah punya chest banyak. Sekarang kita ambil aja. Mana oke, jadi bagi kalian yang bertanya kemana Pak King, kok gak ada bang? Pak King itu sedang mudik aja ya. Wah, kok mudik padahal ini lebarnya kan udah hampir selesai. Enggak gitu cuy, ini di Minecraft ini baru lebaran cuy. Enggak ada yang namanya selesai, ini masih baru aja cuy lebarannya ya. Di dunia Minecraft itu amat berbeda ya, enggak sama kayak dunia nyata. Jadi di dunia nyata udah lama lebarannya, ini baru lebaran. Ini kalau di Minecraft ini tanggal 5 Juni ya, baru tanggal 5 Juni. Oke, kita ambil dua lagi. Kita proses dua lagi dan ini kita pasang ini dulu ya, barrel bar master di sini. Oke, mantap. Oke, di sini nanti kita pasang chest. Tapi sebelum itu kita buat chest dulu. Ya dua aja. Benar sih dua. Oke, jadi kalau pakai tekstur pack jadi lebih halus kan. Malam nih kayaknya. Oh, masih siang tuh. Udah sore kah? Langsung aja tidur sih. Soalnya kalau ada stres nanti susah. Usahin beneran dah. Oke, sebelum misterinya muncul kita tidur aja dulu karena sangat menyusahkan teman-teman. Let the storm in, I cannot be broken. Oke, mantap. Boom. Oke, sekarang saatnya saya menjelaskan event cuy ya. Event, nah di atas itu kan ada tulisannya event lumberjack, kumpulkan 256 kayu per hari untuk dijual. Oke, jadi kita itu paling tidak sehari mengumpulkan 256 kayu. Wah, banyak banget ah. Banyak lah, apa yang sudah coba di dunia ini. Oke, kita perlu granit kah? Oke, granit kita taruh sini, lapis. Oke, kita ambil dulu ya bahan-bahan yang penting aja. Enggak penting biasa. Ini makan masih tepat. Ruang penyimpanan emerald. Oke. Jiritnya jadi keren cuy. Oke, jadi enak dipandang gitu. Oke. Dan mungkin itu aja. Dulu kita taruh di sana. Di
kita taruh ke storage room cuy, makan dulu biar enak. Oke, kentang udah habis dan udah tumbuh belum? Oh, udah pada tumbuh aja, cepet kali ini kentang tumbuhnya. Banyak. Oke, ini udah tumbuh lagi. Aduh. Maaf. Siapa ini? Oke, kita langsung masuk ke storage room. Ya, kita namanya storage room ya. Daripada susah-susah, kita namai seperti aslinya aja teman-teman. Oke, jadi ini storage room kita yang walaupun jelek, apalah yang paling sombong. Di sini kita akan isi ini. Kita akan isi blok bebatuan ya, kayak batu. Di sini kita taruh ore. Ada iron di sini kan. Di tengah sini kita taruh makanan. Oke, mantap. Biasanya nanti aja ya. Sekarang saya mau jelaskan event cuy. Nah, update di episode 5 kali ini yang pertama adalah update furnace cuy. Oke ya, update furnace. Kok update furnace? Furnace apaan? Nah, di rumah itu kan saya punya blast furnace sama smoker kan. Kan di episode kemarin, di episode 2 itu furnace blast itu tidak bisa dibuat untuk membakar cobblestone ya. Gak bisa kan yang kemarin. Kalian lihat aja videonya. Ya sekarang udah bisa cuy. Cobblestone bisa dan stone juga bisa. Mantap. Nah, ini sangat berfungsi banget untuk membuat stone. Dan callnya itu sudah boros. Apalagi kalau saya ambil dread crab kelp ya kalau saya nemu. Yang kedua kita akan ke shop ya. Kita akan ke shop. Next episode kalau packing udah pulang, mungkin saya akan buat semuanya packing ya. Kalau masih belum pulang, kita akan buat apa ya? Jalan aja cuy, jembatan ke shop biar mudah. Tepat jalannya, saya tahu mana shopnya ya. Jadi ini beacon, ini saya ngecek cuy. Ini adminnya yang naruh. Oke, kalian tahu admin? Kalau nggak tahu, kalian klik aja video spesial 100 subscriber saya. Oke. Ini nggak bisa hancur nih, jadi adventure. Oke. Nah, di sini ada Pak. Ada penjual keliling. Nah, kita trade. Ini yang saya maksud, kumpulkan 256 kayu di sini. Jadi kita beli aja kok. Ini kita udah dapat 14 kali 4 berarti. Nah, untuk 4 kayu kan 1 emerald, jadi mahal banget. Dan ini kita bisa pakai untuk prismarine shard untuk desain ya. Nah, di sini ada enchanted buat trident channeling. Setelah itu ada name tag. Ada ini pula mending cuy, jadi mending perlu banget. Next mungkin saya akan beli ini. Dan terus yang terakhir adalah Riptide 3 ya. Dan di dalam itu sudah saya optimisasi juga. Sudah saya optimisasi harganya supaya nggak terlalu mahal. Contoh batu. Oke, batu mana batu? Oh kan, batu sama dengan ya, 4 batu dapat itu. Dan kita jual dulu aja. Dapat 1 stack emerald. Nah, di sini juga saya juga optimisasi, saya upgrade levelnya di level 3. Kecepatan di level book ini enggak penting ya. Ini nah, ini sudah, ini kan masih seperti kemarin ya. Undergrad 10 efisiensi 5 fortune 9. Kita perlu emerald block 55. Mahal banget. Ini loyalty 5 nih. Jadi yang mau loyalty di sini aja. Ini aja silk touch, ada sharpness 8. Lumayan lah. Ini 35 kertas. Tetap ya kertasnya. Di sini, Pak. Wah, enggak bisa dia, woi. Bapak nih. Pak. Bapak ini sampai di trade. Oke, yang berada sini. Pak mancing nih. Apa kagak? Ya sini. Wah, Bapak tukang iron diamond kan call. Sini, Pak. Oh, enggak mau kan? Nah, sini.
Ya nggak bisa diklik lah bapak bodoh. Oke, yang dua orang ini masih mudik. Bapak ini udah besar. Jadi villager sekarang itu kita pegang emerald, dia pegang itunya. Oke, kita butuh buku. Bu, ini kok jadi librarian cuy. Oke, saya akan optimisasi nantinya aja ya. Ini error cuy. Oh, kemarin padahal gak jual ini ya. Oke, kemarin jual apa gitu. Nah, ini yang jual online. Wow, error juga cuy. Oke, kita perbaiki nanti aja ya. Atur adminnya. Nah, kalau ini aman. Wow, kepencet. Ah, gak apa-apa. Buat mancing. Wah, kampret ini bapak ini benar ya. Kepencet. Gak apa-apalah, gak rugi aku. Oke, kita sampai sini. Wah, kepencet bah. Kampret lah. Gak apa-apalah. Balik aja dulu. Jadi sekarang udah gak ngebug sih. Kalau kemarin kan buat berenang ngebug, sekarang udah enggak. Kalo males kalau ada drone nantinya. Males gue urusan sama dia. Utang gue belum gue bayar soalnya sama drone ya. Oke, update-nya itu ya. Nah, itu update crafting. Crafting sama lah, crafting sama. Sama tuh. Nah, ini update Mind World. Tuh, saya download add-on Mind World itu dari main itulah, main apa ya? Main MCPDL lah itulah. Jadi MCPDL saya download Mind World, dan kalian bagi yang mau download juga linknya ada di deskripsi. Oke. Okay? Dan sebenarnya Mind World itu ubah debug yang di atas itu, tapi cat tindih ya. Jadi yang nempel di atas itu number check itu supaya pas dengan ini. Jadi number check ini akan berlangsung berapa episode bang? 5 cuy. Di episode depan number check ini tetap berlangsung. Dan ini from sugar cane saya pindah ke sini biar enggak susah ya. Oke. Okay. Sudah dapat sugar cane berapa? 35. Ya kita crafting aja. Dalam ya. Ini bentar, nah, tadi ada yang rusak. Let the storm in, I cannot be broken. Oke, spray-nya nanti muncul ke berarti. Jadi satu hari di Minecraft itu bisa untuk kalian jual maksimal 256 kayu. Ya. Oke, kita naik aja dulu. Kita sambil buat. Wah, nggak ada kebanyakan pula. Jadi sambil buat sugar, sambil buat paper ya nanti. Oke, kita buat sugar dulu. 41, main lah. Oke, jadi catat di saya itu beli ini kepencet beli Lock of the Sea 7 ini deh. Ya saya gunakan aja buat mancing ya. Saya gunakan aja buat mancing di danau tapi bukan di rumah ini. Nah, pas saya gunakan beneran dah dapat ini 1 2 3 4 5 6. Wah, gila ya. Saya udah record tadinya cuy, tapi gini error. Ah, udah record susah-susah padahal error tuh. Wah, gila memang. Sorry banget sih, tadi gua enggak record ya. Ini yang pertama lur 3 ini untuk pancing tuh ya. Kita lur 3 buat pancing. Oke, yang kedua ini buat pancing mending tuh. Mending 1, lur 3 lur 2. Oke, dapat ini. Saya gunakan lah
lalu dapat ini terus dua mending mending juga gila banget padahal harganya mahal. Nah ini kita dapat looting sih. Ini diantara kita pasang di sepatu atau di pedang ya. Oke. Oke ini kita akan pasang di itu mungkin di trident karena ini channeling ya. Nah ini kan looting ya. Gak apa-apa lah. Ini pasti kita pasang di armor dan ini kita pasang di stick torch. Jadi kita pasang di sini dan pickaxe. Oke. Okay. Oke lah. Oke lah tidur dulu udah malam. Belum apa? Nah ini. Ini kelihatan malam tuh. Udah malam tuh. Nah, parah. Malam cuy. Oke kita tidur. Oke update. Apa yang untuk main worldnya kalian cari aja di MTB EDL ya update nya apa aja di menu itu ada apa saja. Oke kita taruh ini dulu ke sana. Beruntung mati saya sih dapat buku ini. Wah kita tinggal buat anvil ya. Anvil itu pakai iron banyak banget gila sih error sih ya. Oke mungkin gara-gara saya update ini ada error dikit lah. Oke kita taruh di sini aja bukunya. Oke, ini apa error? Nah saya juga dapat ini unbreaking of flame. Kita taruh sini aja yang ini. Udah ya. Oke ini nggak usah dikasih pintu apa. Ini aja gak apa kan no pintu itu saya cuy. Oke mantap lah. Oke cuy jadi kali ini video saya sampai sini aja ya. Mungkin Pak King kalau episode depan ikut ya, episode depan udah pulang dari mudiknya kita buat rumahnya Pak King. Tapi kalau Pak King masih belum pulang kita buat jembatan atau jalan untuk ke shop ya. Oke, thanks for watching teman-teman. Jangan lupa tuh komen ya. Apal aja komennya untuk like ya kalau mau, kalau enggak mau ya dislike aja cuy. Subscribe ya. Enggak apa-apa lah. Ya subscribe enggak apa-apa. Yang penting stay tune di channel saya cuy. Terima kasih. Bye bye.